Selamat sore, geng. Masih dengan saya, Blandong Elit, dan masih di Jalan RA Kartini 46, Blora, Jawa Tengah. Dan masih di kediaman kolektor bonsai terbesar di Blora, Bapak Gatot Pranoto. Nah, ini alamat rumah beliau. Kali ini kita akan mereview dolar. Dolar pun dibonsai di sini. Oke. Nah, ini teman-teman. Sebetulnya pohon ini itu termasuk jenis beringin. Cuman entah kenapa di sini itu lebih dikenal dengan tanaman dolar. Entah asalnya dari Amerika atau harganya yang mahal seperti dolar, saya kurang paham. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, tolong nanti diinfokan di kolom komentar. Nah, ini teman-teman, bedanya beringin dolar dan beringin lokal kita yang seperti banyak di alam-alam Indonesia. Itu beringin ini itu daunnya lebih tebal dari beringin-beringin biasa. Oke, dinikmati gerak batangnya. Mungkin ini adalah salah satu bonsai dengan style water on the flow atau apalah, karena dahannya yang jatuh ke bawah. Saya lupa juga namanya. Ini teman-teman, geraknya sangat elegan. Pohon ini lebih mudah hidup dibanding pohon-pohon yang lainnya. Nah, ini seperti ini. Ini bukan terus serta-merta stylenya jatuh seperti itu, teman-teman. Ini juga dibikin seperti itu, secara pelan-pelan, bertahap, sehingga mendapat style seperti ini. Oke, teman-teman, seperti biasa, jika nanti ada minat dengan bonsai-bonsai di sini, akan saya tinggalkan alamatnya di kolom deskripsi. Mungkin teman-teman nanti bisa browsing sendiri, dicari di Google Map, dan akan ketemu bonsai Kunden Sari. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. Salam sehat.